masakan saya. Daun ubi, cumi-cumi, ikan, sup jagung, itu masih. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas, ayo masak. Apa ini? Daun ubi. Saya dulu di Indonesia belum pernah makan yang namanya daun ubi ini teman-teman. Tapi nggak taunya di Taiwan tuh daun ubi itu makanan favorit setiap orang. Ditumis, direbus aja, ataupun di ya pokoknya direbus pakai air mendidih udah dimakan, kasih garam sedikit boleh, terus ditumis pakai bawang putih gitu aja udah. Ini ada satu kresek waktu minggu kemarin itu mbok bos saya yang nganterin ke sini, jadi itu mau tak masak sekarang. Sama masak apa, hayo. Mau tak potongin nanti saya sama mau masak apa itu teman-teman, apa sih nih, kalau ini namanya cumi-cumi ya, ini panjang-panjang tuh cumi-cumi apa sotong, hayo, sama ikan tuh, ikannya gede banget, gimana nanti coba, ikannya gede sekali, nanti minta goreng aja ikannya ya. Terus itu cumi-cuminya tinggal dicuci dan dipotong-potong. Sekarang aku mau membersihin apa sayurnya dulu. Daunnya kayak gini, mau tak guntingin saja biar cepet. Begitu. Masih muda-muda sih, tuh. Pilihin aja yang muda-muda. Beres saya masaknya teman-teman, masaknya agak banyak, ini ikan tuh sengaja tak goreng soalnya tadi udah dari freezer ya, satu lembaran besar gitu harus digoreng, jadi saya goreng semuanya, nggak tahu pengennya besok mau tak sambelin kayak gitu aja, mau tak masak tapi tadi tak goreng aja semuanya kayak gitu.
tinggal masak. Sudah selesai. Hari ini masaknya komplit. Ada cumi-cumi. Bumbunya saya seadanya, soalnya adanya itu daun ubi. Ini ikan. Terus ada sup jagung. Sekarang mau dinginin dulu sup jagung biar nanti pas dimakan udah agak dingin, teman-teman. Di luar hujan. Saya dinginin sup. Panas. Masakan saya daun ubi, cumi-cumi, ikan, sup jagung itu masih. Dan ini nasinya. Sudah panas semuanya. Mau saya dinginin dulu biar nanti nyuapin. Udah dingin. Di luar hujan dari tadi sore. Kemarin malam apa yang hujan? Mau tak dinginin dulu biar nggak panas. Sudah. Sudah, ini menunya Mas Bos. Tuh. Ikan, cumi-cumi sama sayur. Sama sup. Ayo kita nyapin. Waktunya makan. Orangnya di mana? Itu orangnya. Makan. Kipasin sup, masak sup jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Makan cumi-cumi, nggak pakai tomat, nggak buka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Cumi-cumi, tumis daun ubi, terus ikan. Mantul ya. Saya mau live. Oke, yang ini kok belum mandi. Sudah mau habis. Suapan terakhir.
Alhamdulillah. Sudah habis. Suapan terakhir. Alhamdulillah, habis. Selesai juga saya dulangnya, guys. Habis, guys. Sekarang nih, ini tuh sup jagung. Sup jagung ada wortelnya, ada telur kayak gitu. Waktunya minum sup. Bismillahirrahmanirrahim. Panas, Mas. Apa namanya sup jagung kalau di kita ya sup jagung. Alhamdulillah sudah kenyang. Sudah kenyang mas bosnya, guys. Tinggal saya mau makan. Bye bye. Kenyang kenyang. Oh gitu, terima kasih Kak Yuni. Bye bye. Saya tak makan dulu ya. Lauknya kerupuk apa ini? Kerupuk nasi. Nasi dilauki sama kerupuk nasi. Tapi hancur. Gak apa-apa lah. Masih enak dimakan ini. Sedih kalau mikirin ini mah. Dikirimin dari kakak dari Indonesia nyampe Taiwan hancur minah, sedih. Yuk makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kerupuk nasi. Males nyambel, saya nggak punya sambel. Ini makan nasi, kerupuknya juga nasi, enak. Alhamdulillah kenyang nih. Kenyang juga makan pakai daun ubi. Mari makan dulu. Alhamdulillah sudah kenyang. Sudah habis tuh. Ini suapan terakhir. Bentar ya. Ajang saya bagus. Ini ajang sayur. Alhamdulillah. Alhamdulillah kenyang.